Meski memperoleh suara terbanyak urutan ketiga, Partai Gerindra tetap mempermasalahkan hasil pemilu di 26 provinsi, dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 48 perkara. Dari seluruh perkara tersebut, terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR, perseorangan calon anggota DPR, perolehan suara partai di tingkat DPRD provinsi, serta perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD provinsi. Partai Gerindra menggugat KPU atas dasar adanya dugaan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu lalu, sehingga merugikan perolehan suara Partai Gerindra. Pelanggaran itu antara lain berupa penggelembungan suara partai lain oleh penyelenggara pemilu, kekeliruan penyelenggara pemilu dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara sah, kekeliruan penyelenggara pemilu dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara sah. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua MK Hamdan Zulfa yang memimpin sidang memberikan saran perbaikan permohonan. Menurut Hamdan, ada sejumlah dapil yang semula dipermasalahkan justru dalam perbaikan permohonan tidak dicantumkan. Sidang berikutnya akan digelar pada 26 Mei 2014 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan. Lulanjar Sari, MKTV News, melaporkan.